Hai gorgeous semua yang hadir. Beb, jadi suka ada aja gitu ya nanya sama aku, hairstyle rutin aku tuh gimana sih? Kok hasil stylingnya awet, lembut, bouncy gitu? Padahal hampir tiap hari nih aku catokan, tapi kok rambut aku sehat-sehat aja? Kalau ditanya hair care rutin aku apa, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih Beb. Aku cuma pakai shampoo dan conditioner pada umumnya aja. Cuma memang aku punya satu produk andalan buat ngerawat rambut aku dari panasnya alat styling. Aku rutin pakai hair serum Beb buat ngerawat rambut aku secara ekstra. Dan aku pakai dari brand Mizang Sen. Aku tahu Mizang Sen ini pertama kali karena aku sempet coloring rambut pakai Hello Bubble-nya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya Beb ya. Itu aku pakai warna dark brown gitu. Sekalian juga aku coba si hair serumnya. Ternyata sejak pertama kali aku cobain produk ini, aku langsung jatuh hati Beb karena hasilnya tuh lembut banget dan bikin rambut jadi mudah di styling. Maya pakai namanya Perfect Serum Styling. Sebenarnya Mizang Sen ini punya 4 jenis hair serum kalau aku nggak salah ya Beb ya, dengan fungsi yang beda-beda gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk pilih yang ini tuh cocok buat style hair, ngeproteksi rambut dari panasnya alat styling up to 250 derajat. Yang biasa aku beli yang ukuran 80 mili, ini tuh harganya 179.000 Beb. Kandungannya dari 7 jenis oil Beb, yaitu ada Golden Moroccan Argan Oil, Coconut Oil, Olive Oil, dan lain sebagainya. Manfaatnya sebagai heat protection up to suhu 250 derajat, melembabkan, merawat rambut yang patah, kasar, dan kering. Tenang aja produknya udah Bepom pastinya. Bisa dipakai di rambut yang setengah basah atau kering, sebelum maupun sesudah styling. Cara pakainya nih kayak diputar dulu gitu. Tuh, di atas surat tuh dia water ya Bep ya, jadi nggak bikin minyakan ataupun lepek, malah mudah banget untuk meresapnya. Tinggal diolesin aja dari tengah rambut sampai ke ujung rambut gitu. By the way, ini wanginya enak banget Beb. Wanginya enak banget, kayak wangi campuran powdery sama emas gitu. Enak banget wanginya asli. Pokoknya olesin rata, fokusin aja dari tengah sampai ke ujung rambut ya Beb ya gitu. Nah kalian bisa lihat nih, ini yang udah dipakein serumnya, yang ini tuh belum. Rambut aku udah dipakai serum tuh kayak berasa langsung auto ngurut, jatuh, gak megar lagi, halus banget kayak gini tuh Beb. Beda banget sama yang sebelum pakai tuh ya, berasa kayak megar, kaku gitu, dan susah banget untuk diaturnya, gak ngurut gitu loh. Beda banget kan? Pakai sekitar 2-3 pump, tergantung sesuai kebutuhan rambut kalian aja. Ini aku pakai lagi ya di sebelah sini. Si serumnya aku fokusin dari tengah sampai ujung rambut, olesin secara rata aja gitu Beb. Ini aku tunjukin lagi ya, yang sebelah sini udah aku pakein serumnya, yang sebelah sini tuh belum. Tuh bisa kelihatan kan? Yang sebelah sini langsung auto nurut, jatuh banget, halus gitu. Dia tuh gak bikin jadi yang lepek, yang lepas, yang kayak minyakan banget gitu kan. Nah beda banget sama yang sebelumnya tuh yang belum dipakein. Rambut aku megar banget gitu loh, susah banget diaturnya. Yang ini tuh jadi jatuh, lembut, halus gitu, gak megar lagi. Beda banget kan? Aku biasa pakai hair serum ini setelah habis keramas ataupun pas mau styling rambut. Nah kebetulan hari ini aku mau styling rambut buat daily gitu. Biasanya kalau buat daily aku sih nge-styling rambut tuh kayak wavy hair, wavy curl gitu. Pakai catokan otomatis aja yang simple kayak gini. Dan aku selalu set di suhu 200 derajat biar hasilnya tuh mateng dan tahan lama. Seperti biasa aku kalau nyatok rambut selalu di section rambutnya, karena rambut aku kebetulan tuh lumayan tebel ya Beb ya, jadi harus di section gitu biar hasil si stylingnya itu detail gitu loh Beb. Cara nyatoknya juga mudah saja, ambil beberapa section gitu. Jadi kalau pakai catokan otomatis kayak gini tuh bener-bener mempermudah hidup banget sih Beb menurut aku. Tinggal masukin rambutnya ini ke sela-sela si catokan ini gitu, dan pencet ke arah putaran yang kalian mau. Kalau aku sukanya tuh nge-styling ke arah luar ya Beb ya, kayak gitu. Pencet sekali aja, dia berputar sendiri sampai dia berhenti, dan tunggu bunyi bip 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 baru dilepas. Nah ada bunyi kan. Nah kayak gini hasilnya. Cuma kalau aku pribadi, aku sukanya tuh dicatoknya 2 kali per helaian atau per section rambut, kenapa? Biar hasilnya tuh lebih matang, nggak gampang loss gitu Beb. Jadi lebih nge-curl, lebih nggak gampang loss. Catokan kayak gini tuh udah paling enak banget gitu loh, karena bener-bener serba otomatis, nggak perlu dihitung-hitung kan.
Tuh hasilnya kayak gini tuh, dia bener-bener matang banget kan hasilnya gitu loh. Dan kayak gini menurut aku udah cukup banget dua kali diputer, di curl gitu. Dan di aku tuh hasilnya tuh bener-bener gak gampang loss banget gitu loh. Buat rambut aku yang sebelah kiri, dari arah aku ya kirinya, aku pencet yang bagian kiri juga gitu tombolnya. Udah pencet sekali doang, lepas aja. Tunggu dia berputar, muter-muter sampai puyeng sendiri dia. Terus dia berhenti, kalau udah puyeng, tunggu deh sampai bunyi bip-bip-bip. Lepas, gitu. Gampang banget kan pakai catatan kayak gini. Tuh, kayak gini kan. Sebenernya sekali aja semua juga udah ngebentuk banget sih, Beb. Cuma kalau aku sih kurang puas gitu, aku sukanya dua kali. Tapi tenang aja, walaupun aku udah nyatok dengan suhu 200 derajat kayak gini dan aku nyatoknya bener-bener bisa berulang-ulang kali, rambut aku udah keproteksi dengan baik kok sama si hair serumnya tadi gitu loh. Bener-bener aku udah pakai berjuta-juta tahun si hair serum ini dan catokan ini, nggak pernah bikin rambut aku jadi kayak patah, kasar, kering, bercabang tuh enggak, Beb. Bagus banget aku bilang, makanya aku bilang daya proteksi si hair serumnya Mi Zhang Shen ini bagus banget. Tuh, kan lucu kan? Tuh, lihat deh, lembut banget, jatuh halus gitu. Bener-bener nggak ngerti si hair serumnya ini bagus banget, Beb, serius deh. Aku sangat-sangat cinta banget sama si produk ini deh. Udah bip-bip sekali, langsung pecat lagi. Biar langsung dua kali muter. Tuh, lihat tuh hasilnya. Langsung jadi kan, semudah itu kan catokan ala aku. Dan kalian bisa lihat hasilnya ini sangat lembut sekali, Beb. Langsung mudah banget diaturnya rambut aku. Padahal aslinya tuh rambut aku kan tadi megar kan, kalian bisa lihat kan. Tapi langsung sejatuh, sehalus, senurut itu. Mudah banget gitu loh di stylingnya. Percayalah, aku udah riset ke banyak heat protection, hair serum, hair essence. Tapi ujung-ujungnya balik lagi aku ke Mi Zhang Shen lagi. Karena ini bener-bener yang bikin rambut aku tuh lembut. Pol, jatuh pol, bouncy gitu, halus, shiny. Tuh kan bisa lihat lembut banget, Beb. Nggak ada bikin rambut aku jadi kering, crispy gitu, nggak ada sama sekali. Even aku pakai suhu yang paling tinggi di catokan ini yaitu 200 derajat. Nah, untuk rambut yang sebelahnya sama aja, Beb. Tapi aku pencet yang tombol sebelah kanannya gitu. Jadi yang ini buat muter ke arah luarnya tuh ke kanan. Jadi curly curly wavy hair gitu. Jujur, Beb, catokan aku ini bukanlah catokan yang harga itu berjuta-juta gitu yang bikin rambut gak rusak. Tapi ini cuma kayak catokan harga ratusan ribu, tapi gak bikin rambut aku jadi rusak gitu. Walaupun aku catokan setiap hari, hasilnya juga gak crispy, kering gitu kan. Kenapa? Karena kekuatannya itu ada di heat protectionnya ini, Beb, gitu loh. Si hair serumnya ini tuh karena si hair serumnya dewa banget buat ngeproteksi rambut. Makanya aku bilang, kalau kalian punya catokan yang harganya nggak mahal, nggak berjuta-juta, nggak apa-apa. Yang penting proteksi rambut kalian itu bagus banget gitu. Pakai produk yang jangan abal-abal. Kayak gini, pakai yang kayak gini, ini udah bagus banget sih, Beb. Udah percaya sama aku deh. Setahu aku ya, Beb ya, ini tuh produknya juga viral tau, Beb. Banyak yang suka pakai ini sebelum styling. Dan percayalah, kalau aku pakai si produk ini dulu sebelum catokan, hasil catokan aku tuh bertahan 2 harian gitu loh, Beb. Awet banget. Dan ini dia hasilnya, Beb. Tuh kan bisa lihat rambut aku jadi sehat, shiny, shimmering, splendid gitu. Halus, bouncy gitu. Dan walaupun aku pakai catokan yang suhunya tuh tinggi banget, yang bisa bikin bau gosong, tapi ini juga nggak bau gosong sama sekali. Wangi banget. Ini bener-bener si wanginya, aromanya si hair serum ini tuh kuat banget, Beb. Jadi bener-bener bisa mengalahkan bau gosong dari catokan ini gitu loh. Wangi banget, Beb. Gitu loh, enggak banget. Aku tuh rasa kayak enggak dosa-dosa banget gitu loh. Catokan hampir tiap hari pakai suhu yang tinggi karena aku ngerasa rambut aku tuh benar-benar keproteksi dengan baik gitu pakai si hair serum ini. Kesimpulannya, enggak mungkin seorang Mayang Farah tidak merekomendasikan produk andalannya. Ini wajib banget dicoba, Beb. Aku udah pakai sekitar 2 tahunan dan masih setia banget pakai produk yang satu ini karena aku belum bisa menemukan heat protection yang sebagus sih punya Mi Zhang Shen ini, Beb. Jadi pastinya Maya nge-proof. Dan ya sekian tips dan racunku kali ini. Semoga membantu dan manfaat dan juga bisa meracuni kalian juga pastinya, Bestie. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share dan juga subscribe. So, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye.